Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ternyata ada yang nggak ada dan ini penting banget sebenarnya. Semoga ini waktu di bagian besar itu nggak kepake ya. Ini satu nggak ada loh, teman-teman. Ini harusnya ada dua ternyata. Lihat ini satu, di sini satu lagi. Aku kaget. Kok diminta satu lagi? Sementara nggak ada, ini cuma satu. Dari kotaknya cuma satu. Ya Allah. Aneh emang aneh. Aduh, nanti ini ngerakitnya gimana aku belum tahu. Apakah bisa kita akal-akalin aja tanpa ditutup lagi plat hitam? Semoga bisa ya. Namun pasti akan berbeda. Oke. Kita akan langsung rakit di step A1. Aduh, aku agak malas dengan rakitnya sebenarnya. Oke, aku lanjut. Lagi-lagi si Karba Tugru ini diselamatin oleh temannya, yaitu Super Sword, yang memang aku nggak bisa ngerakitnya jadi satu. Ini lihat segini banyak lebihnya karena dia nggak bisa jadi nyatu besar. Jadi aku ambil part yang memang nggak kepake dari situ, dan ini alhamdulillah sama. Jadi itu hikmahnya kenapa itu nggak ada tutorialnya. Waduh, gokil gokil. Dengan yang lebih besar aja deh. Banyak banget nggak kepake. Nggak kepake karena emang nggak dipakai untuk jadi set ya. Jadi aku udah agak tenang, dan ini biarin jadi base-nya, dan oke, kita lanjut aja tutorial merakit set A1. Ini berarti ada di A4 di sini deh. Oke. Ya, mau cuman lagi kita buat. Tadi aku sudah pengen ngakalin kan yang kecil-kecil aja gitu kan, yang penting rame, dan ya udahlah. Ternyata ada dua piece yang kalau digabungin dia oleh selebar ini. Oke, aku jadi semangat lagi. Ini kemari. Seperti ini, oke, benar. Lalu ini di sebelah sini, oke, ini di sini. Soalnya ini kan set yang A, yang untuk kita pakai foto, untuk finals, untuk memang patokan dia yang gedenya di kotaknya gitu kan. Jadi kalau nggak ada itu mengecewakan banget gitu loh. Nggak usah yang A, yang B dan C aja mengecewakan banget kalau sampai nggak ada gitu. Kita ambil set A2-nya. Jadi buat teman-teman, ini aku ingatin. Beli kayak gini, teman-teman periksa lagi, bila perlu dibuka aja kotaknya di situ, nggak ada masalah. Bilang aja tonton video ini, bilang banyak yang hilang, banyak yang nggak ada gitu. Ini sebenarnya kalau aku kesalahan tokonya yang jual gitu, karena mereka nggak ngerti kan, main-main gini ini mereka nggak ngerti gitu. Jadi mereka taunya, oh ya udah ini kita masuk barang, udah bukain aja semua gitu kan. Mereka nggak tahu ribet loh ngerakit ini, kalau sempat satu aja partnya nggak ada. Ini kemari, benar. Lalu di sebelahnya, lalu ini di sini, di sebelah sini. Oke, lanjut step berikutnya, step A3. Step A3 ini teman-teman kita akan rakit. kita ke belakang, ini yang rakitnya. Oke, kita lihat dulu. Ini pasang di sini, satu, dua, pasang di sini, set, lalu ini di sini, set, pasang di bawahnya, plak, di sini, set, set, dan set. Oke, base-nya jadi. Nah, ini fungsi yang ini nih, ambil bahan ini. Nah, oke, kita lihat ini ditutup di kita rakit dulu. Ini harus dirakit dulu. Ini satu, ini masuk kemari, lalu ini kemari, lalu yang hitamnya di sebelah sini. Nah, ini kan ada yang kolong nih, potong. Oh sorry, ini di belakang sini gitu. Oke, kita pasang di sini. Jangan lari, jangan lari. Kita pasang kemari. Oke, dah. Lanjut, kita pasang bagian depan di sini. Ini kita pasang di sini. Lalu ini dia untuk nutup ini bagian sini. Nah, kalau nggak ada ini, ya warnanya gini semua udah ke atas. Itu hampir gitu semua.
walaupun dia ada tutup hitam. Cuman layernya nih kan yang mungkin mau dicari sama si desainernya. Oke, okay. Lanjut. Jadi aku ingatkan lagi, beli mainan seperti ini teman-teman, perhatikan lagi, lihat segelnya. Bahkan yang disegel pun ada yang nggak ada loh semalam. Aduh, kacau banget loh. Segel loh masih plastik dari pabrikan. Kalau itu berarti kan kesalahan pabrik. Kalau ini tadi part yang ini memang di luar, dia yang di luar kotak. Yang di plastikin itu yang part-part lain. Berarti harusnya kan ini dua ini juga, yang ini kedua berarti ada di luar kotak juga dan hilang, nggak ada gitu. Jadi itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Lihat tutorial lagi. Aku next step beli ini aku harus perhatikan. Kalau mereka tokonya nggak mau aku buka, suruh lihat video ini, ya saksikan aja sendiri. Kalau nggak mau ya udah kita cari toko lain. Oke, okay, lanjut. Ini kita tutup. Tuh, ini kita tutup kemari. Satu, dua. Nah jadinya nggak pas karena ini ada, terus ini nanti kalau nggak ada, udah. Layernya itu nggak akan bisa nutup ini karena ini kan ngunci dari depan ke yang hitam ini kan. Jadi kalau tadi ini nggak ada, waduh udah nggak bisa ternyata. Lanjut teman-teman. Pasang di sebelah sini benar? Iya. Kosongin satu baris. Lalu ini kita tutup seperti ini. Hitam, abu-abu. Lalu hitam lagi. Lalu yang ini kosongin lagi satu baris. Kita pasang ini. Oke. Lanjut step berikutnya, step A6. Step A6 ini teman-teman, ini dipasang di sini. Tuh, lalu teman-teman pasang ini di sebelah sini. Lalu teman-teman tutup ini di sini dan ini di sebelah sini. Oke. Lanjut step berikutnya, step A7, teman-teman. Step A7 ini satu lampu ini taruh di sini. Lalu dua pilar ini teman-teman pasang di sebelah sini. Lalu yang ini teman-teman pasang sebentar, ini teman-teman pasang di sebelah sini, lalu ini di sini, lalu pasang lampunya dua di sebelah sini, satu, dua, oke. Lanjut step terakhir ini teman-teman ini pasang di sebelah sini, oke. Lalu ini kita pasang. Nah ini kita akan merakit 4 kotak sisanya. Semoga seru banget. Oke, kita lihat ini kita pasang kemari. Lalu ini tutup kemari. Sorry, kebalik. Oke, lalu ini gini. Nah yang ini teman-teman pasang dia kemari, lalu ini seperti ini kemari, lalu ini di sini dan ini dipasang di sebelah sini, benar? Iya, oke, ini dia jadinya. Astagfirullah, licin, tanganku licin, tanganku lagi mau dilicin-licinnya nih. Untung nggak hancur semua ya. Oke, kita lihat raket dari cuman gini. Oke, nah ini dia jadinya. Bapak-bapak tua ini akan kita letakin di sebelah sini untuk mantau karena dia megang teropong ya teman-teman ya. Oke, ini dia hasilnya, kotak yang keempat style A. Oke, dan ini dia hasilnya. Walaupun penuh dengan drama kehilangan, tapi ya bisa kita akali dengan temannya Lele Brother. Hikmah dari tidak bisa dirakitnya super sweat itu adalah ini dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di kotak nomor 5 set CB dan A. Bye bye, assalamualaikum.